NI Manunggal membangun desa TMMD Sengkuyung tahap pertama tahun 2018 di Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kamis 3 Mei 2018 ditutup. Penutupan ditandai dengan upacara yang dilaksanakan di lapangan wahana wisata Waduk Sempor. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Kodim 0709 Kebumen, Letkol Infantri Sueb. Dalam amanatnya, Dandi membacakan amanat KSAD yang berharap dengan TMMD yang mengambil tema Manunggal Rakyat Membangun Karakter dan Kemandirian Bangsa, TMMD tidak hanya menghasilkan output berupa fisik semata, namun juga mampu membangun karakter bangsa, khususnya generasi muda. Karena output tersebut akan mendorong outcome yang sangat berharga, yaitu generasi muda yang kompetitif dan kemandirian bangsa. Dalam TMMD yang berlangsung sejak April 2018 tersebut, telah berhasil menyelesaikan 5 sasaran fisik, diantaranya berupa pembangunan jalan rabat beton sepanjang 447 meter dan pembangunan plat deker sebanyak 2 unit, sekaligus rehab RTLH sebanyak 4 unit. Sementara itu, 8 sasaran non-fisik yang telah berhasil diselesaikan berupa berbagai penyuluhan dan pelatihan yang diikuti pemuda dan masyarakat. Dari Waduk Sempor, Kecamatan Sempor, Tim Liputan Rati TV memberitakan.